Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Dalam sejarah Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Salahuddin Tangguh lantik IGP baru, selesai dulu perang terbuka Hamid dan Hamzah. Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub berkata kerajaan perlu menyelesaikan segala isu yang dibangkitkan oleh Abdul Hamid Badur dalam sidang media terakhirnya sebagai Ketua Polis Negara IGP semalam. Menyifatkannya sebagai perang terbuka antara Abdul Hamid dan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin, Salahuddin berkata ia perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum Akhil Sani Abdullah Sani dilantik sebagai Ketua Polis Negara yang baru secara rasmi. Katanya seeloknya Kabinet Perdana Menteri Muhyiddin Yassin selesaikan isu perang terbuka ini sebelum lantik IGP baru, walaupun pelantikan Akhil telah diumumkan. Bukannya dengan mengambil jalan keluar politik dengan terus lantik IGP baru dan seterusnya tenggelamkan apa yang telah dibangkitkan oleh Abdul Hamid, katanya kepada Malaysia Kini. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye.